Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman di Isnanda TV. Hari ini Jumat 16 Juni ya Mas Rafis ya? Iya. Hari ini Jumat 16 Juni jam 9 lebih 25, 9.20 lah. Saya sedang persiapan mau menguji skripsi nanti jam 10. Nah, kebetulan sidang skripsinya itu dilaksanakan secara online karena mahasiswanya sedang sakit cacar air. Apa saja yang perlu dipersiapkan? Yang jelas adalah laptop untuk Zoom. Kemudian perangkat laptop yang lain, charger laptop harus dipersiapkan. Kemudian mungkin perlu headset juga. Jadi ujiannya online, tapi kenapa saya tidak ujian di rumah? Karena di rumah nanti bisa terganggu suara-suara, ada tukang sedang ngecat, depan rumah juga sedang ada nikahan tetangga. Jadi saya memutuskan untuk tetap ke kampus. Jadi sidang skripsi online, tapi saya mengujinya dari kampus begitu. Apa saja yang perlu dipersiapkan? Ya, perangkat ini dan internet. Kalau di kampus STE YKPN itu internetnya sangat lancar. Pernah saya cek itu 300 Mbps. Mau lihat? Coba saya cek ya. Coba saya bantu cek di laptop. Di laptop sini ada berapa ya? Kita cek pakai Okla. Nih, kelihatan enggak ya? Mari kita lihat ini hasilnya. Tuh, kelihatan ya. Wih, 200 Mbps. 100. Ini sudah sangat cepat ya. Sudah sangat cepat. Nah, ini unggahnya 200 lebih. Oke. Jadi di sini ada beberapa poin. Ini hotspot STE YKPN. Nah, ini hasilnya. Kelihatan ya? Semua di atas 100 Mbps, sangat lancar dan sangat mendukung untuk ujian skripsi, untuk sidang skripsi ini sangat lancar. Oke, mungkin itu saja vlog saya pagi ini untuk persiapan sidang skripsi. Mudah-mudahan nanti diberi kelancaran karena mau ada sholat Jumat juga. Mudah-mudahan sebelum 11:30 lah udah selesai begitu. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sehat-sehat selalu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.